Hai guys, balik lagi sama GG Saputra. Video kali ini bareng sama si Panda. Video kali ini gue mau bahas soal si Panda yang hari ini dia itu udah masuk usia 6 bulan. Di usianya Panda yang 6 bulan ini, kemarin juga gue update kalau si Panda ini udah mulai-mulai ngerasa birahi. Walaupun si Panda ini belum spraying di kamar ini, walaupun si Panda ini belum ngeong-ngeong, teriak-teriak malam-malam kayak kucing jantan yang birahi, si Panda juga kalau ketemu sama Yupi, dia belum berusaha untuk ngegoda Yupi biar mau dikawinin. Tapi si Panda nggak boleh ya kawin sama mama sendiri ya. Nanti dicariin deh betinanya pas si Panda usianya udah 1 tahun. Oke, jadi video kali ini gue pengen bahas sesuatu yang sebenarnya pembahasan ini harusnya gue omongin tuh bulan lalu saat si Panda ini usia 5 bulan. Seperti yang kamu lihat di judul, kalau kucing usia 5 bulan biasanya di sini itu makanannya itu udah ganti. Transisi antara makanan untuk baby ke makanan untuk kitten. Kalau di rumah gue ini, terutama untuk si Panda dan kitten-kitten yang lain dan baby cat yang lain kayak si Polo, saat si kucing itu udah masuk usia 1,5 bulan, kucing itu udah bisa dikasih makanan kering yang kibblesnya kecil. Di rumah gue ini pakainya, kalau untuk baby cat itu pakainya Royal Canin Winning. Di kamar ini ada Royal Canin Winning ini. Di kandangnya Polo, di bawah juga ada Royal Canin Winning untuk Polo yang masih usia jalan 3 bulan saat ini. Saat si Panda ini masuk usia 5 bulan, harusnya makanannya itu udah diganti pakai makanan khusus untuk kitten. Jadi bukan baby cat lagi. Kalau untuk baby cat, kamu bisa kalau di merek Royal Canin ya, karena di sini gue pakainya Royal Canin, kamu bisa ada dua pilihan. Yang pertama Royal Canin Mother and Baby, yang kedua itu Royal Canin Winning. Gue pakai Royal Canin Winning karena kualitas proteinnya itu lebih bagus. Kalau beberapa dari kamu ngasihnya Royal Canin Mother and Baby pada saat dia tuh usia 1,5 bulan, biasanya saat si kucing itu usia 5 bulan, gantinya itu pakai Royal Canin Kitten. Ada tuh yang warnanya tuh agak pink-pink gitu. Tapi berhubung si Panda ini dari usia 1,5 bulan dia makannya Royal Canin Winning ini, dia harusnya ganti ke Royal Canin Growth ini. Ini sengaja gue belinya yang 400 gram dulu, gue belinya yang kecil dulu, dan ini tuh udah gue buka, udah sempat gue cobain ke si Panda. Si Panda itu suka, tapi ya namanya juga makanan baru ya pasti dimakan juga gitu. Tapi karena si Panda ini kalau gue perhatiin, si Panda dan Yupi terutama di kamar ini, setiap ada makanan baru itu pasti dia selalu makan makanan yang baru. Mungkin semua kucing juga gitu. Mungkin si kucing itu juga bosen kali ya kalau makanannya itu-itu aja. Makanya kalau untuk di kamar ini kan ada Yupi juga yang sekarang tuh lagi nyusuin di belakang gue. Tuh anaknya lagi nyusu ya sekarang ya? Iya, tiga-tiganya. Mungkin sekarang gak kita liatin dulu karena pembahasannya lagi soal si Panda, lagi soal makanan si Panda. Di kamar ini untuk mencegah kebosanan si kucing itu akan satu makanan. Yang pertama ada Royal Canin Winning tadi. Yang kedua ada Royal Canin Fiber Response. Dan yang ketiga ada Royal Canin Queen. Gunanya kalau Royal Canin Winning di sini kan memang gue sediakan saat si Panda waktu usia 1,5 bulan. Si Panda itu anaknya Yupi. Nih sekarang dia udah melahirkan lagi si Yupi. Jadi sejak gue sediakan Royal Canin Winning untuk si Panda saat dia masuk usia 1,5 bulan, emang pastinya gak cuman si Panda aja yang makan Royal Canin Winning itu. Yupi juga ikutan makan Royal Canin Winning itu. Karena Royal Canin Winning kan kibblesnya kecil banget ya. Tuh. Royal Canin Winning dan Royal Canin Mother and Baby itu kibblesnya kecil banget. Ini salah satu alasan gue kenapa gue tetap pakai merek Royal Canin. Karena sepengalaman gue belum pernah nemu lagi kibbles yang lebih kecil dari ini untuk baby cat gitu. Kalau Royal Canin Mother and Baby juga segini juga. Karena si Yupi ini ikutan makan juga, jadinya nafsu makannya Yupi juga terjaga. Lagi pula kalau gue perhatiin kucing dewasa, dia kan biasa kita kasih makan yang khusus untuk dewasa kan. Yupi saat dia lagi menyusui si Panda, saat sekarang dia masih menyusui anaknya, itu gue kasihnya tuh dua makanan. Yang pertama Royal Canin Queen. Ini Royal Canin Queen yang memang dihususkan untuk kucing yang lagi hamil sampai dia tuh menyusui. Jadi kalau si Yupi ikutan makan Royal Canin Winning itu nggak apa-apa banget. Soalnya emang boleh gitu kan untuk kucing yang lagi menyusui makan Royal Canin Winning atau Royal Canin Mother and Baby. Selanjutnya di kamar ini juga ada Royal Canin Fiber Response. Pertama kali gue pakai Royal Canin Fiber Response di kamar ini, memang gue tujukan untuk Yupi pada saat dia itu lagi birahi. Sampai sekarang masih tetap ada Royal Canin Fiber Response ini. Jadi kalau kucing yang lagi birahi, dia kan biasa
biasanya rontok ya, terus dia juga suka jilat-jilatin badannya kan. Nah biasanya kalau kucing yang lagi birahi itu sering banget muntah bulu. Jadi semenjak gue pakai Royal Canin Fiber Response ini ngebantu banget ngurangin si Yupi itu muntah bulu. Tapi seiring berjalannya waktu, sekarang si Panda udah 6 bulan, kalau gue perhatiin si Panda juga ikut-ikutan makanan Royal Canin Fiber Response ini dari dia tuh usia sekitar 3 bulanan. Jalan 4 bulan, si Panda itu udah nyobain Royal Canin Fiber Response ini. Sebenarnya jadi pertanyaan, boleh nggak sih kalau kucing masih kitten kayak si Panda kemarin, dia masih jalan usia 4 bulan, dia tuh ikut-ikutan makan Royal Canin Fiber Response ini? Kalau sepengalaman gua, ya kalau bisa memang jangan. Tapi karena si Panda dan Yupi ini ada di satu tempat, di kamar, jadi memang harus kamu perhatikan behavior si kucing itu. Contohnya, waktu si Panda jalan 4 bulan, dia udah mulai berusaha makan Royal Canin Fiber Response ini satu bulat gini nih, satu kibbles kayak gini. Kalau gue perhatiin saat si Panda berusaha makan ini, dia itu gigitnya tuh nggak susah. Karena memang untuk Royal Canin Fiber Response ini dia nggak sekeras Royal Canin Queen. Ya, walaupun dia kibblesnya gede, tapi ini nggak sekeras Royal Canin Queen. Ini gue pecahin gini aja, gue patahin gini aja tuh gampang. Beda sama Royal Canin Queen yang dia tuh agak lebih keras gitu. Nah, kalau si Panda waktu dia usia 4 bulan, dia memang tidak mau memakan Royal Canin Queen ini karena keras gitu. Tapi di video sebelumnya gue pernah bilang ada kucing gue namanya Kelly yang dia tuh berusaha makan makanan Royal Canin Maine Coon dan dia ngotot pengen makan Royal Canin Maine Coon itu. Akhirnya si Kelly itu giginya patah. Jadi akhirnya Royal Canin Maine Coon itu gue tarik, karena Royal Canin Maine Coon itu kan kibblesnya itu gede ya. Kamu bisa cek di video sebelumnya, nanti gue kasih linknya. Tapi akhirnya cara gue untuk membuat si kucing itu tidak memaksakan diri untuk makan sesuatu yang sebenarnya tuh dia nggak kuat untuk gigit, yaitu dengan gue selalu sediakan Royal Canin Winning ini. Kenapa gue bilang Royal Canin Winning ini yang kibblesnya kecil ini merupakan lifesaver banget buat tempat kucing gua, entah di kamar atau di tempat kucing. Jadi setelah di tempat kucing itu Royal Canin Maine Coon itu gua tarik, gua ganti pakai Royal Canin Hair and Skin, sekaligus gua taruh Royal Canin Winning juga. Jadi kalau gua perhatiin Royal Canin Winning ini bisa mendistract kucing-kucing kamu dari makanan yang enggak seharusnya tuh dia makan. Karena kibblesnya yang kecil dan dia tuh agak berminyak ya kalau Royal Canin Winning ini, baunya juga lebih menyengat. Dia tidak akan berusaha untuk mencari sesuatu yang lebih sulit untuk digigit karena ini gampang digigit. Dan kalau gue perhatiin di tempat kucing, entah di sini yang paling cepat habis itu Royal Canin Winning. Oke, jadi balik ke si Panda. Sini, taruh si Panda di sini. Balik ke si Panda. Jadi saat si Panda masuk usia 5 bulan, dia tuh harusnya sudah diganti ke Royal Canin yang growth ini. Tapi kenapa sekarang si Panda usia 6 bulan ini masih ada di bungkus ini? Ini masih gua belum buka gitu. Balik lagi ke apa yang gua bilang tadi, si Panda itu ada di ruangan yang sama Yupi dan kebetulan Yupi juga sekarang lagi menyusui. Nggak mungkin si Panda ini kita pisah. Pertama, kita nggak punya ruangan lagi untuk memisahkan. Dan yang kedua, nggak tega banget kalau si Panda ini harus dikandang. Karena dia kalau dicampur sama kucing lain di bawah, dia marah-marah kan sama kucing lain kan. Jadi nggak mungkin kalau si Panda ini harus gue kandang demi makanan yang ini. Jadi waktu pertama kali gue buka Royal Canin Growth ini, di kamar ini gue coba sedikit, gue taruh di piring. Gue perhatiin si Yupi itu jadi suka makan Royal Canin Growth ini. Sedangkan si Yupi ini, dia kan lagi menyusui ya. Dia harusnya makan Royal Canin Queen ini. Kalau gue kasih makanan yang baru di kamar ini, otomatis si Yupi juga pasti bakalan makan makanan yang baru itu terus. Karena gue pengennya si Yupi ini fokusnya di dua ini aja, fokusnya di Royal Canin Queen sama di Royal Canin Winning, paling nggak kalau dia bosan sama Queen. Royal Canin yang growth ini juga aromanya tuh nggak jauh dari Royal Canin Winning. Aromanya tuh juga enak banget dan kibblesnya juga dia kecil. Kibblesnya Royal Canin nggak kelihatan ya. Kibblesnya Royal Canin Growth ini dia lebih besar sedikit dibandingkan Royal Canin Winning. Tuh, bedanya setengahnya lah. Ini aja sekarang Yupi, saat ini gue buka full, Yupi aja udah ada di depan gue. Nih Yupi. Nih, coba cium aromanya. Tuh.
dia aja langsung kepo banget. Karena gimana pun kucing kalau kamu kasih makanan baru, apalagi aromanya itu lebih enak dibandingin makanannya, dia akan pasti makan ini terus. Tapi misalnya kalau kamu cuma punya satu kucing, atau kamu punya banyak kucing, tapi mereka tuh sepantar usianya, tidak ada salah satu dari mereka yang punya kebutuhan khusus untuk makanannya, itu sebaiknya memang kamu ikutin stage-nya. Misalnya kamu punya anak kucing, dan dari dia usia 1,5 bulan, sampai dia usia 4 bulan, dia tuh makannya pakai Royal Canin Mother and Baby, itu kamu bisa pakai Royal Canin Kitten atau Royal Canin Persian yang kitten ya. Royal Canin Kitten dan Royal Canin Persian yang kitten. Tapi maaf, sekarang gue gak ada contohnya Royal Canin Kitten dan Royal Canin Persian kitten. Kamu bisa googling aja kalau kamu pengen beli, nanti lihat fotonya. Kalau di rumah gue kan pakainya Royal Canin Winning ya, saat ada anak kucing masuk usia 1,5 bulan. Jadi kalau misalkan dia masuk usia 5 bulan dan gue malah pakainya Royal Canin Persian kitten atau gue pakainya Royal Canin Kitten, bisa dibilang agak downgrade lah untuk kualitas proteinnya. Jadi harusnya pakai ini. Tapi kalau kamu dari usia 1,5 bulan pakai Mother and Baby, kamu kalau gantinya ke Growth saat dia usia 5 bulan, itu upgrade namanya. Nih, si Panda aja udah ngedekat. Kita coba nih ke si Panda. Panda? Panda? Nih. Tuh. Lihat kan? Yupi malah langsung tuh, tangan-tangan gue udah dijilat-jilat tuh sama Yupi. Nih Yupi. Cobain di tangan aja Yupi. Panda boleh enggak? Panda boleh kalau panda mah. Ayo panda. Yupi. Kebut makananmu. Tuh. Awas, nyangkut. Tuh kan bisa kamu lihat kan, panda aja nggak senafsu Yupi kan untuk makannya kan? Iya. Bayangin kalau aku sediakan Royal Canin Growth di sini, pasti si Yupi ini ninggalin makanan wajibnya nih. Untungnya si Yupi di kamar ini dia nggak terlalu suka Royal Canin ini. Dia lagi gak suka ini. Ini makanya jarang banget habis. Panda juga makan ini juga jarang-jarang. Kalau panda kan gak makan queen ya, dia gak suka sama queen. Panda makannya Royal Canin Winning. Jadi Royal Canin Winning yang paling pertama habis, kedua Royal Canin Queen, yang ketiga ini paling jarang banget habis nih di kamar. Tuh, ini udah habis. Tadi gue kasih segini buat Yupi. Tuh, udah. Udah, aku kasihan ngeliat dia nih kalau dipegang sama aku terus, nanti aku kasih terus nih Yupi. Oke, selanjutnya jadi pertanyaan, terus si panda gimana? Harusnya kan si panda makanan itu udah ganti gitu. Ya, sebenarnya sih emang nggak ada keharusan untuk mengganti makanan kucing, apalagi kalau kucing itu udah suka sama satu makanan, terutama makanan saat dia kitten. Panda ini kalau makan Winning tuh dia banyak banget gitu. Sekarang aja panda tuh badannya gede. Jadi menurut gua, di rumah ini, gue kan ngasihnya kan gak cuman makanan aja. Gue setiap hari kasih fish oil atau gue kasih vitamin-vitamin yang lain yang sering gue bahas di video sebelumnya. Jadi gue rasa ini lebih penting si Yupi, karena Yupi lagi menyusui. Oke, jadi intinya antara si panda dan Royal Canin Growth ini suatu hari akan gue kasih ke si panda, karena Royal Canin Growth ini bisa dipakai sampai si panda ini usia 12 bulan, baru nanti si panda ganti ke makanan yang khusus untuk kucing dewasa. Sampai kapan gue nunggunya? Mungkin sampai anaknya Yupi itu udah usia 2 bulan. Kalau usia 2 bulan sampai 2 bulan setengah, biasanya kan si kucing itu udah jarang nyusu kan, dan kebutuhannya Yupi akan Royal Canin Queen juga udah nggak seintensif sekarang gitu. Kalau sekarang anaknya masih semingguan ya, dia matanya udah mulai kebuka. Coba kita contohin satu si Bayi Oren. Nih, Bayi Oren ini yang paling gemuk dia di antara anak-anak Yupi yang lain gitu. Tuh matanya udah mulai melek. Usia semingguan ya dia. Paling nyaring sebenarnya. Iya, jadi ini masih masa pertumbuhan banget, masih golden age banget. Si Yupi harus banyak makan Royal Canin Queen. Oke guys, gitu dulu video kali ini bareng sama si Panda, bareng sama si Yupi yang lagi dielus ya di situ ya. Jadi kamu nggak usah khawatir kalau kamu punya masalah yang sama kayak gua, punya keterbatasan tempat, punya kucing yang punya kebutuhan khusus juga, jadi makanan kucing kamu yang satunya tuh nggak bisa diganti. Yang penting si kucing kamu ini makannya tuh banyak, dia berat badannya itu terjaga, plus kamu kasih tambahan vitamin yang kira-kira memenuhi kebutuhannya dia saat dia masih masuk usia remaja tapi tidak makan makanan khusus untuk kucing yang remaja. Kebutuhan vitaminnya juga harus terpenuhi. Gampangnya pakai NutriPlus Gel aja lah, yang paling banyak dijual di pet shop. Oke, semoga video kali ini membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya.